Jadi dalam orasinya bertanya anak pakai kekerasan, anak pakai pembakaran, anak payah perilah pagi supaya aparat berjaga kerennya oka. Jadi masalahnya tanya dapreh jawaban wali nanggro kiban selama waktu itu hanya perubahan kiban. Apabila kenya hanya merupuk hanya jawaban tak begah juga batik agak sasat cita gunting aju ke pulak menawal inang roh nyanpan. Jadi orasi-orasinya itu karuh dengan anak masyarakat ada masyarakat nyana tewa anak tega ada gebung renan ke tak gunting lah baju pacu takoh nyana anak cara ada lagi. Lagi makan je. Kru semangat ketungku inca Iksan. Jadi long perle long petro baru ni lena dua bo poin. Poin phone. Pe yang ipegat atinan demo. Pat menteng ipegat di bangsa Aceh nyan jeroda. Nyan menunjukkan bahwa getanyo nyan unjuk rasa. Unjuk rasa berarti perasaan getanyo nyan hana senang. Peke lembaga wali nanggro atas ibai, peke lembaga walaupunnya wali lembaga wali nanggro nya atas ibai ya. Apa menteng yang diunjuk rasa oleh rakyat, peke dengan mahasiswa, dengan rakyat, dengan urawan, yang jeroh, yang poin yang pun. Sekalipun di sinan hanya sebatas unjuk rasa, tetapi kan menyelesaikan masalah. Sebab di sinan, persis lagi takuri cerit kasih ya. Cuma untung ketanya orang yang hendak pada apa eh lekai lihat lihat saya. Lo inan kata wali nak dengan gubernur lain selagi wanya nak demo orasi tertib dan sportif anda bakar-bakar menunjukkan sepanduk poster inan kan dengan tulisan bahasa Inggeris dengan bahasa Indonesia kan. Jadi dalam orasinya ketanya anak pakai kekerasan, anak pakai pembakaran, anak payah perilah pagi supaya aparat berjaga kerennya oka. Jadi masalahnya tanya dapreh jawaban wali nanggro kiban selama waktu itu hanya perubahan kiban. Apabila kenya hanya merupuk hanya jawaban tak begah juga batik agak sasat cita gunting aju ke pulak menawali nanggro nyanpan. Jadi orasi-orasinya itu karuh dengan anak masyarakat ada masyarakat nyana tewa anak tega ada gebung renan ke tak gunting lah baju pacu takohnya lah nak cara dia lagi-lagi sabi ha, mungkin lagi lah ha, sekian mungkin tunggu-tunggu lain je nah pertanyaan lain silakan dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hala ada berapa-berapa yang aku ingkar ya? Oh, kamu home. Don't ho. Don't ho. Okey, silakan. Yang mulia, aku agama Allah. Ya, mudah kan lagi makan je. Kru semangat ketungku inca Iksan. Jadi long perle long petro baru ni lena dua bo poin. Poin phone. Pe yang ipegat atinan demo. Pat menteng ipegat di bangsa Aceh nyan jeroda. Nyan menunjukkan bahwa getanyo nyan unjuk rasa. Unjuk rasa berarti perasaan getanyo nyan hana senang. Peke lembaga wali nanggro atas ibai, peke lembaga walaupunnya wali lembaga wali nanggro nya atas ibai ya. Apa menteng yang diunjuk rasa oleh rakyat, peke dengan mahasiswa, dengan rakyat, dengan urawan, yang jeroh, yang poin yang pun. Sekalipun di sinan hanya sebatas unjuk rasa, tetapi kan menyelesaikan masalah. Sebab di sinan, persis lagi takuri cerit kasih ya. Nah. Cuma untung ketanya orang yang hendak pada apa eh lekai lihat lihat saya. Arti ji menanya umpama kasar ji lagi mah rayu. Tuku inca yang mutua menyangkut dengan lembaga wali nenggro. Nya lembaga baru ikun nomenklatur ikun dalam bahasa pemerintahan. Nomenklatur pemerintahan di Aceh ibu lembaga wali nenggro nya hanya sebatas nan tetapi tidak berfungsi sebagai badan politik dan tidak memiliki kuasa politik. Nyan hanya sebatas persiju urang atau pendapat adat istiadat. Nyan na dalam poin di dalam EU 7.1. Sebagai lembaga pemersatu rakyat Aceh yang memberi adat dan memberi gelar kepada rakyat-rakyat yang mendapatkan prestasi di dalam kehidupan sosial. Baca begitu dalam MOU. Tetapi bab pasal 256 Undang-Undang Pengen Aceh atau uram ujung pengendah Aceh Undang-Undang PIA 11 Juli 2006 nyan hanam tulis leji kai begada pakan karena dianggap wali nanggronyo hana beda dengan MAA cuman kamu pekan
kabrak kamantu. MAA-nya Majelis Adat Aceh tu ngolonyo kalau dibubar yang di Meju fungsi gubernur. Majelis Adat Acehnya na ketua haji. Hana beda dengan Wali Nanggro. Jadi gedanya orangnya bek teh prayu cerape bulutnya. Mandua boh lembaganya yang sabanian. Awak lih lubu Jawa, awak kerja ba Jawa, awak paju gaji ba Jawa. Teman kagia prayu leur Aceh yang hana mupom politik. Yang kan pemersatu dia tidak memiliki hak politik. Budak bangsa Aceh dia tuntut menerima malik. Pada dia tuntut lagi dia tuntut buku melalaut. Tak paju kan je tepetan. Bukunya kan kan binatang lagi. Kau dia jijik tak paju. Yang kan buku makin tak sepan makin raya lagi. Betul. Yang wali nanggeruan yang nyemata binatang di laut. Kan kotnya yang buku abu-abu. Untuk apa abu? Nana kata itu abu. Abu lampaya. Abu lampaya. Lampaya naik laut pinai. Ha. Jadi dia hanya fungsi siapa ke bangsa Aceh. Tapi ke Sipai raya fungsi ini. Karena sengaja dipegang propaganda. Karena dalam hierarki kekuasaan Nanggro Aceh, hanya wali Nanggro, yang wali negara. Lalu saja Muhammad Daud Shah ditawan di Belanda. Gantung di Tengku Muhammad Saman di Tiro. Nampak tak? Jadi beda peraya buku umurnya katanya. Menandroi dia itu tahu dia. Bele tingkat wali Nanggro, menggubernur mantan ni ji. Dari poh 8 ke poh 5 tu pun, itu pun bukan apa bidang. Sebab agenda ji kan ditusun di awal-awal lepasan APDN kan. Ikut sistem protokoler gubernur. Protokoler bahasa Belanda kan. Petra naman, berdara nak pilih gubernur. Yang atur gubernur tinggal, awal-awal Sipai. Awal lepasan IPDN, ilmu ilmu pendidikan negara, ilmu pemerintahan negara. IPN, IPDN, ilmu pemerintahan dalam negeri. Biasalahnya nak di Jatinangor orangnya yang paling raya Jawa Kepai Bandung. Pakai lu habis lu depan Bandung. Sama lu nak jaga lu mau dengan kameng. Ha, keempat. Bedah ron pilih gubernur Jawa mesti nak awak Aceh yang kabangai lah yang pilih-pilih gubernur yang kau bangai ke lon ini ke wali stupid man ni ke. Wali pilih kan tak akan kena kuasa jana. Karena dalam undang-undang Sipai nomor 18 tahun 2000 le. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan gubernur adalah kepanjangan tangan presiden di daerah. Nampak tak? Baca bagaimana? Klik pada Google ni, menyata lalu ni cahaya aku. Undang-undang nomor 18 tahun 2000 yang seluruh Indonesia sabar. Beda awak-awak-awak-awak, awak dah pilih gubernur. Gubernurnya ni je, hanya awak kuasa siapa je walaupun badan eksekutori kan, eksekutif dalam sistem trias politika. Dalam sistem demokrasinya ni menganut tiga sistem. Trias politika, apa-apa yang gehen pemerintah. Di dalam sistem yang dipejakan legislatif ikannya DPR yang membuat undang-undang tugas DPR-nya nal heboh dengar begono no tabak ketua na waron ni lumerno ilun tabah na lunjaga lumo tugas DPR heboh bagian iji pun legislasi ipegan undang-undang badan legislasi kedua tugas ini ha bagian anggaran ikun budgeting kelai ikun monitoring pengawasan to yang diawas. Diawasi undang-undang yang dipegangnya nanti dipuja le pihak sedangkan gubernurnya ni pihak eksekutif itu dari presiden tapi kecilnya eksekutif seolah mengawasi secara undang-undang khusus dikun yudikatif nyana bak hakiman bak jaksa dan seterusnya. Jadi ketika pelaksanaan pemerintahannya nanti dipilih le Aceh secara langsung nyokan karena isu baru lihat saja pemilihan serentaknya nyana akan ditutup secara ikun direct election yang akan melalui perwakilan kembali yang berdasarkan Pancasila ayat keput kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam sistem permusyawaratan dan perwakilan tinggal wadah pilih gubernur hanali Aceh ya pilih per person atau direct election hanali ka indirect ada ini ka dipilih di DPRD yang terpilih DPRD Aceh orangnya 80 sahabat kursi yang dipilih gubernur yang turuk ke yang kali dirancang orangnya yang persetujuan antara Amin Rais sebagai tokoh reformasi berusaha dengan ketua DPR si Bansutnya Bambang Suyetiono pakar lu habis lu dupa katanya pada tinggal Pak Belanda pakar karena anda lu jaga lu mau tunggu yang ada ilmu yang berapa tahun ya tengok yang presiden yang dipilih lu kaya pilih MPR melalui MPR yang
MPR-nya Majelis Permusyawaratan Rakyat ini memberi mandat rakyat kepada MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden. Dan sistem untuk program kerja presiden lagi orangnya program pemilu ikut visi dan misi ini hanya jadi keacuan dasar. Tapi tinggal akan dibentuk perubahan baru lom. Lagi kejadian Soeharto aja mana dengan repelita ikut rencana pembangunan 5 tahun yang akan dibentuk lagi ikut RPJM orangnya ikut rencana program panjang pembangunan negara. Nyapa ya tepu Aceh, tepu perjuangan Aceh merdeka saja dan tepu-tepu yang dengan ibu kali tiba-tiba. Lagi kita yang main bola nih. Kesebelasan Real Madrid dengan kesebelasan Barcelona. Don Horan dong. Kan Don Horan baca, so paling hebat di dalam Real Madrid Borji. Walaupun urunnya na si jeniusnya, si pemain-pemain baru. Borji kan Ronaldo, Borji kan, segala main di Arab urunya. Bahablah no si Messi, walaupun Messi kayak pindah PSG, operari sampai urunya ke Inter Miami. Jadi jangan baca, apakah Ronaldo hebat hai? Karena diberi fungsi oleh pelatih, bebas bergerak. Sedangkan yang lain lanjut, harus disiplin pada tempat roi, sebagai play marker, yang gelandang kan bahasa kedanya, untuk menyentor bola, membagi bola, kontrol bola, kapten sebagai bintang di lapangan untuk mengontrol segala bentuk lini. Apa pemain bola profesionalnya di uji tetap. Kalau lagi urut Aceh main bola semua. Menyanai juga lah kesipah. Naik juga tengah. Perjuangan Aceh bilangan orang nyoli. Harus mau. Baik pegah o-o. Nyok nyok tengok dah o. Nyok sistem profesional yang main bola li. Di awal-awal yang kasih sistem profesional high level. Di tingkat Eropa. Kuatnya di main bolanya di pegaru. Jadi awal lah. Awalnya hanya itu, pergi sepak bola. Kerana Mamadu laki bola. Urangnya Mamadu pejuang Aceh harus pergi haba. Baik, iam saja. Oh, coba. Nah, nah. Tengah apa tengah? Oh. Maksudnya kata pergi itu ke Karu. Menanci waktu itu picok tiko. Tiko nya nana leh dalam Aceh nya. Gara-gara kata pekaru nya kaipung kurau yang nampak picok. Menang ke. Hai, maknya sengah. Mamadu mangat dah, baik. Oh, maknya kat sengah. Nyo kamu nang ada nyo. Belum tunggu-tunggu benar yang kajit dah juga mentua sopoh. Hanya leh habis panji. Hanya payah apa ya kiri musim perang hari habis tu 7 triliun menurut saya mengawati perang aja. Nanti triliun mentang biaya operasional intelijen kasih. Kau untung 6 triliun. Urung hana mati. Kan lagi yang nurib. Urungnya dibuka mindaron. Dibuka yang tirani lah utaron yang kaya di sodek. Dibu sodek. Di patri kan. Di doktrin dengan Pancasilanya. Maka urangnya orang Aceh harus cerdas. Biar negalian lokal. Bukalan si kiban permainan nasional si Pai. Kiban permainan internasional. Apa yang terjadi gara-gara perang di Palestina. Bahkan persoalan Aceh kat tenggelam. Bahkan gara-gara perang di Rusia dengan Ukraina. Orangnya kat dua tahun ini perang. Bahkan kalau habis perang. Bahkan mata uang US dollar hendak berlaku di Eropa Timur. Pakainya tekanan-tekanan internasional, apa efek ke perjuangan Aceh? Nyo boleh. Maka ni tanya, nyalung pegahan tu kan sombong dah. Ni tanya, pakainya Aceh telah hak mereka. Ji tanya, yang tak pegahan. Pakainya gara-gara pengkhianat orangnya ke tanya kamar mah. Tanya, yang tak pegah. Tetapi be gara-gara limang dera orangnya, takkan-akan Aceh tak majikan. Haji hijau Aceh ke Jawa Haji. Ji menyerah silakan. Mana dia lihat? Tetap semangat dari sekamah. Jurah dan kuagam terbang nasih apa penerangan Rona. Amin. Lanjut lain dekat-dekat. Assalamualaikum.